Persit Kartika Chandra Kirana atau KCK Cabang 22 Kodim 0508 Depok mengadakan senam bersama di lapangan Markas Komando Distrik Militer Makodim 0508 Depok Jumat 8 Februari 2019. Wakil Wali Kota Depok Prady Supriyatna mengatakan senam bersama yang diadakan Persit Kartika Chandra Kirana atau KCK Cabang 22 Kodim 0508 Depok dapat dijadikan sarana menjalin silaturahim. Selain itu juga dapat membangun suasana guyub antara anggota dan semua pihak yang mengikuti senam. Lebih lanjut dengan kegiatan tersebut, selain untuk menjaga kebugaran, juga bisa dijadikan sarana bertukar informasi seputar perkembangan Kota Depok. Untuk itu dirinya ingin ke depan kegiatan tersebut bisa dilakukan bersama para aparatur sipil negara pemerintah Kota Depok. Ya mudah-mudahan ini bisa terus ya, nanti bisa bergantian kalau hari ini ada di Kodim, mungkin berikutnya ada di Polres, nah, mungkin nanti bisa bareng-bareng dengan para ASN di Balai Kota Kota Depok. Ya. Harapannya apa Bang dengan kegiatan ini? Ya ini terjadi, artinya di samping kita fisik yang sehat, jiwa yang segar, ya mana tahu nanti ada solusi-solusi yang kita dapat, gitu. Yang baik tentunya.